Gak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Ya, tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal dugaan pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Presiden Jokowi mengatakan untuk dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK bisa ditanyakan langsung kepada penegak hukum. Presiden rupanya enggan mengomentari soal KPK yang hingga kini belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Gak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Iya. Pak, sekarang kan jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD sempat memberikan bocoran terkait status Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersangka di KPK. Ia pun menyarankan soal dugaan pemerasan Syahrul oleh pimpinan KPK agar ditanyakan lebih lanjut ke yang bersangkutan. Hati-hati menjawab soal dugaan pemerasan itu. Mahfud menyatakan untuk menegakkan hukum dalam kasus apapun perlu dilihat dengan bijaksana dan hati-hati. Menegakkan hukum itu juga perlu kesabaran. Karena begini, orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan. Sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat. Misalnya orang bunuh orang itu bisa dilakukan 5 menit. Orang korupsi bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Tetapi untuk menegakkan hukum, untuk menangkap koruptor, untuk menangkap orang bunuh orang itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran. Yang bersangkutan dulu, Pak. Ya, yang menyiarkan pemerasan itu kan di Pak. Sudah yang bersangkutan, bukan saya. Kemudian untuk mengatasi kekosongan posisi Menteri Pertanian saat ini, Presiden Jokowi sudah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang sudah mengundurkan diri. Hal ini dilakukan Presiden sebagai upaya merespon surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo. Penunjukan Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat 6 Oktober. Tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT. PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Iya, udah. Kenapa Pak? Kepala Badan Pangan yang gimana? Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat dari PLT. Supaya anu aja lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan.